Ada beberapa perkara yang akan kita kongsikan, dan insyaAllah saya akan menggunakan whiteboard ni untuk mengkongsi kefahaman pada tuan-tuan. Ada beberapa perkara yang saya akan tuliskan di whiteboard. Kita akan cerita berkenaan dengan pengurusan harta pusaka dalam Islam. Kita merujuk kepada hukum hakam fara'id, ataupun kita akan merujuk kepada satu hukum yang dipanggil sebagai wasiat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tuan-tuan muslimin muslimat, saya yakin dan percaya ada di kalangan tuan-tuan yang telah mengikuti kursus ataupun telah mengikuti pengajian faraid bersama dengan sahabat saya yang berbahagia, Fadil Ustaz Husaini Saleh. Jadi alhamdulillah insya-Allah tuan-tuan ada beberapa sahaja perkara yang mungkin sebagai tambahan untuk mendatangkan kefahaman kita, memberikan, menambahkan kefahaman kita berkenaan dengan hukum harta pusaka dalam Islam. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara pertama yang bila mana menjadi kemungkinan kepada masyarakat kita adalah bila mana matinya seseorang anak Adam itu. Bila mana seseorang itu meninggal dunia setelah selesai beberapa urusan berkenaan dengan pengumumian, semua selesai. Maksudnya apabila seseorang itu meninggal dunia, kata meninggal pagi, kemudian selepas zuhur dah selesai urusan pengumumian, maka pada malam itu biasanya ahli waris ataupun ahli keluarga kepada si mati, dia akan buat kenduri tahlil arwah. Tuan-tuan muslimin muslimat, bila buat kenduri tahlil arwah tadi, ada beberapa perkara yang perlu kita perhatikan. Boleh ke tak boleh buat kenduri tahlil arwah tadi? Tuan-tuan, bila mana merujuk kepada perkara ini, kebiasaannya setakat ini memang saya jumpa banyak kes-kes, banyak perkara yang berlaku mendatangkan kemusykilan. Tuan-tuan, bila saya sebut kes ni, maksud kes ni bukanlah satu kesalahan tak. Maksud yang saya nak masukkan dengan kes ini adalah permasalahan yang timbul pada kami. Bila kalau guru ataupun asatizah yang mengajar faraid ni, tuan-tuan, bila sebut kes, dia bukanlah kes jenayah. Tetapi dia sebut kes adalah satu benda yang datang, persoalan-persoalan yang datang. Jadi tuan-tuan, bila mana berkenaan dengan kenduri tahlil arwah pada malam pertama, contoh malam pertama, malam kedua, ketiga dan sebagainya, tuan-tuan, persoalan yang timbul bukanlah berkenaan dengan kenduri tahlil doa yang kita baca untuk si mati. Tetapi persoalan yang timbul adalah jamuan malam yang kita buat, kita beri jamuan makan kepada siapa? Tetamu yang datang. Itu persoalannya. Maka perlu dilihat, kalau pun dibuat jamuan, tuan-tuan, betul, tujuan kita baik, tujuan tuan rumah baik, tujuan tuan rumah ni untuk menjamu orang yang datang. Cuma perkara yang perlu diperhatikan apa dia adalah daripada mana sumber menyediakan jamuan makan malam tadi ni. Sumbernya diambil daripada mana? Katalah suami meninggal. Malam tu bila mana suami meninggal dibalik daripada kuliah, katalah dia habis maghrib isyak, dibalik daripada kuliah, kemudian katalah contoh meninggal, bukan kita doa meninggal, katalah contoh, kemudian balik daripada tu, balik daripada kuliah tu, dia pergi bank, singgah dulu bank. Dia pergi bank buat apa? Dia cucuk ATM, dia keluarkan 300 masuk dalam kunci. Tuan-tuan, persoalan yang saya nak timbulkan dengan tuan-tuan adalah status 300 yang ada dalam kunci ni. Kebiasaannya, bila suami meninggal, isteri akan buat jamuan malam tu, ahli keluarga waris. Kemudian bila buat jamuan tadi ni, tuan-tuan, biasa makan ke dalam tak ada yang masak dalam catering semua. Maka dia pun panggil catering, catering selesaikan semua. Kemudian bila mana catering dah hantar makanan tadi, dia nak bayar. Kemudian dia pegang baju suami dia, yang dia punya ada duit 300, dia ambil duit 300, dia bayar. Tuan-tuan, persoalannya adalah duit yang 300 ini. Ceritanya bukan orang yang datang makan, tak? Ceritanya bukan tahlil yang buat malam tu, tidak. Ceritanya adalah status 300 ni. Tuan-tuan, bila saya timbulkan persoalan begini, ada jemaah kata, Ustaz, kan kita buat untuk si mati, tak ada masalah lah, guna duit dia. Tuan-tuan, bila mana seorang itu meninggal dunia, segala harta bukan lagi milik dia. Walaupun hakikatnya 300 tadi, dia baru berapa jam je yang dia pergi ATM, dia keluarkan, dia masuk dalam kunci dia. Ambil daripada akaun bank dia, bukan akaun bank orang lain. Maka status 300 ini bukan lagi milik semati. Apa sahaja seseorang itu bila mana dia meninggal dunia, apa sahaja yang dia tinggalkan, harta yang biasa berlaku dalam masyarakat kita, apa dia tuan-tuan? Bila seseorang itu meninggal dunia, katalah di kalangan jemaah meninggal dunia, kemudian bila mana dia ada jubah dan baju-baju yang selalu dia pakai pergi kuliah,
Isteri akan buat apa dengan baju-baju ni, tuan-tuan? Dia akan ambil pasang baju ni dengan kain pekat ni, dia pasangkan, dia bungkus. Lepas tu dia susun satu-satu. Katalah ada 15 bungkus. Dia akan buat apa dengan baju-baju ni? Biasa kalau mak-mak kita, nenek-nenek kita kat kampung akan buat apa dengan baju-baju ni tadi? Kita akan bagi sedekah kepada jiran-jiran, bagi sedekah kepada arwah. Tuan-tuan, ada seorang jemaah bisik dengan saya, Ustaz, kenal tak baju ni? Saya pun duduk tengok baju sampul pula dia nak cakap ni. Ni baju arwah ayah Ustaz ni, mak Ustaz beli. Ada seorang jemaah dekat saya baru. Saya pun, oh Alhamdulillah lah. Saya macam-macam, tapi lah macam-macam baju wajah kan. Maka tuan-tuan, persoalan yang boleh kalau kita bagi ni, tujuan, isteri ataupun siapa sahaja ahli waris ni, dia bagi sedekah baju tadi, tujuan untuk apa? Untuk sedekah. Tapi persoalannya boleh atau tidak? Harta, cincin si mati. Maka itu juga merupakan harta pusaka yang ditinggalkan bila mana seseorang itu meninggal dunia. Kopiah yang tuan-tuan pakai, maka dia juga harta pusaka. Maka bolehkah kita beri hadiah ataupun kita sedekah? Tuan-tuan, dia sama statusnya dengan duit. Cuma bila baju, songkok, kopiah ataupun apa sahaja yang lain yang kita pakai ni, tuan-tuan, dia tak menjadi persoalan sangat pada ahli waris. Sedangkan dia sama statusnya dengan duit 300 ni. Sebab ia statusnya adalah harta pusaka yang ditinggalkan oleh si mati. Bila status harta pusaka, tuan-tuan, maksudnya dia bukan lagi milik si mati, tetapi dia adalah milik ahli waris. Tuan-tuan, andai kata si mati meninggalkan ahli waris sekian, duit ini yang digunakan ini adalah duit ahli waris, bukan lagi duit si mati. Maka bila mana tidak mendapat persetujuan daripada ahli waris, maka ini adalah tindakan yang salah. Ceritanya bukan tahlil, tetapi ceritanya penyediaan makanan. Selama saya hidup, tuan-tuan, saya pernah jumpa satu masjid, sahaja yang dia sebut. Saya nampak dia sebut, bila ahli waris datang, sebut nak buat apa, tahlil malam, nak buat dekat masjid. Maka AJK masjid bagi tahu, buat tak apa, jangan buat makan. Tuan-tuan, masyarakat kita kalau tahlil, tak ada makan, tak lengkap, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang datang, masa makan dia, masa tahlil tak lengkap. Maka bila mana boleh tak kalau kita buat tahlil tadi tapi tak ada makan? Boleh. Tapi biasa tinggal imam dengan Bilal berdua, jemaah lain tak ada lah. Tapi kalau kita buat tahlil ada makan, boleh tak? Pun boleh juga. Cuma status dia adalah daripada sumber yang mana. Kalau isteri guna daripada duit dia menyediakan jamuan malam makan tu, boleh tak? Boleh. Ceritanya tuan-tuan, kita kena tahu kedudukan sesuatu harta itu sama ada harta pusaka ataupun tidak. Tak maaf kalau saya sebut isu yang sensitif, contoh KWSP. Tuan-tuan ada KWSP, EPN. Tuan-tuan letak nama siapa dekat KWSP? Dia ada penama-penama sekian-sekian, betul? Kemudian dah ada penama tadi, ada persen pula, betul? Tuan-tuan, bila mana si penama, andai kata tuan-tuan meninggal dunia, si penama keluarkan duit KWSP, status KWSP ini harta pusaka ataupun tidak? Tuan-tuan tahu tak? Harta pusaka ke tak? Harta pusaka. Kenapa harta pusaka? Kalau tak, kenapa tak? Contoh, tuan-tuan ada medical card ke tuan? Saya bukan agent medical card tuan-tuan, saya sebut dia. Tuan-tuan ada medical card, tuan-tuan, bila mana tuan-tuan mencarum takaful. Bila tuan-tuan mencarum takaful, tuan-tuan akan dapat satu sangkapa apabila berlaku sesuatu pada tuan-tuan, betul? Sangkapa tadi yang dapat pada tuan-tuan, tuan-tuan pun dah letak penama-penama dekat tuan-tuan punya medical card. Penama-penama tadi di atas kata berlaku sesuatu pada tuan-tuan, dapat pada penama, duit yang dapat tadi, sangkapa yang dapat tadi, statusnya pusaka ataupun tidak. Tuan-tuan, bila sign up takaful tu, contoh tuan-tuan sign up takaful dengan Ustaz Haji, bila tuan-tuan sign, tuan-tuan faham tak agreement yang tuan-tuan sign tadi? Tuan-tuan sign EPF, KWSP, tuan-tuan faham ke tidak tentang KWSP? Maka saya sebut begini, KWSP yang tuan-tuan mencarum tiap-tiap bulan itu diambil daripada mana? Duit siapa? Kata gaji tuan-tuan RM3,000. Kata nak kita ambil, dia antara 9 sampai 11%. Kita ambil 10%. 3,000, 10% berapa? 300. 300 daripada gaji tuan-tuan yang 3,000 diasingkan masuk ke dalam KWSP, betul? Maksudnya, KWSP tu duit siapa? Duit tuan-tuan.
Duit tuan-tuan yang diasingkan. Maka bila tuan-tuan meninggal dunia, ini duit sama duit tuan-tuan. Jadi statusnya pun harta pusaka. Statusnya bukan hibah. Statusnya adalah harta pusaka. Sebab itu bila mana tuan-tuan ada mencarung tadi, kena maklum pada ahli waris penama-penama ini. Sebab dia yang boleh keluarkan. Tuan-tuan kena maklum pada penama-penama ini bahawa KWSP ini adalah harta pusaka. Dia bukan hibah. Dia berbeza dengan takaful. Sebab itu saya sebut dua keadaan ini tuan-tuan, KWSP dengan takaful. Inilah persoalan yang timbul. Ada kes yang datang pada saya dengan pusat pencabutan waris, keluarkan KWSP, dia letak nama abang dia. Sedangkan ada isteri, ada anak-anak, tapi letak nama abang dia pada zaman muda dulu, letak nama abang dia. Kemudian bila abangnya keluarkan, abang tak nak bagi pada ahli waris yang lain. Maka sebab itu saya sebut ini tuan-tuan, sebab supaya beri faham pada ahli waris kita. Dan ia berbeza dengan takaful. Kalau takaful yang tuan-tuan faham, tuan-tuan mencarum katalah sebulan RM200, dan tuan-tuan mencarum dia masuk dalam tabung tuan-tuan atau dia masuk dalam tabung bersama. Katalah ada 10 orang yang mencarum takaful, adakah dia buat tabung personal masing-masing? Tak. Dia akan duduk dalam satu tabung, dalam satu kelompok duit yang dipanggil sebagai tabarruk. Akad tabarruk. Tabarruk ni maksudnya apa derma? Dia akan kumpul semua sekali dalam tu. Katalah yang 10 orang tadi mencarum, masuk semua sekali dalam satu tabung. Seorang sakit, dia akan ambil daripada situ. Jadi adakah itu duit tuan-tuan? Tidak. Itu adalah duit yang telah disepakati masuk di situ. Akadnya itu. Sebab itu bila mana dalam tuan-tuan mencarum tadi, bila mana berlaku kematian pada tuan-tuan, duit yang dapat tadi, maka dia akadnya adalah akad hibah. Tuan-tuan, minta maaf saya sebut, kena pandai beza antara hibah dengan wasiat. Saya pernah datang seorang jemaah tanya soalan, bila jawapan saya tak memihak pada dia, dan dia kata pun dengan saya, ustaz, yang katakan macam ni, ustaz, Islam ini memang menyusahkan. Ceritanya apa? Ceritanya harta dia, dia telah tukar nama, dia buat hibah pada anak-anak dia atas paksaan anak, sebab si ayah nak berkahwin. Kahwin satu lagi selepas kematian isteri dia. Maka anak-anak ni minta paksa ayah, ayah nak kahwin. Tiga rumah ni tadi dibagi pada kami seorang satu. Maka kalau dia dah buat pertukaran bilik tadi, ini namanya hibah, pemberian ketika mana hidup. Maka kalau dah tukar nama tadi, rumah tadi statusnya jadi bilik dia atau bilik anak dia? Bilik anak dia. Dan ada satu rumah yang disewakan dan dia ambil sumber tadi untuk dia hidup. Sedangkan rumah tu rumah dia lagi lah. Rumah tu jadi rumah satu, rumah pada anak dia. Maka boleh tak dia nak ambil sumber tadi tu? Bila saya beritahu dengan dia, pakcik, pakcik kena minta izin dengan anak. Sebab apa? Ceritanya rumah tadi dah jadi rumah anak pakcik, pakcik dah bagi. Lepas tu dia kata, kenapa pula saya nak minta izin? Sedangkan tu rumah saya. Saya kata, tadi pakcik kata, pakcik buat hibah. Tak, saya wasiat. Macam tak boleh wasiat. Sebab itu tuan-tuan, ceritanya begini. Kalau saya letak, memang ke mana-mana saya guna buku ni gini ya. Sini adalah kematian. Sini hidup. Sini selepas mati. Apa sahaja harta yang datang semasa hidup, dan bila mana tuan-tuan meninggal dunia, maka harta ini akan dikira sebagai harta pusaka. Apa sahaja harta yang datang masa tuan-tuan hidup di sini, dan tuan-tuan meninggal dunia di sini, ini kematian, maka semua harta ini akan dilihat sebagai harta pusaka. Namun bila mana tuan-tuan meninggal, dan harta yang datang selepas tuan-tuan meninggal dunia, di sini perlu dinilai sama ada harta itu datang akan dilihat sebagai pusaka ataupun dilihat bukan sebagai harta pusaka. Kalau datang masa hidup, tuan-tuan meninggal dunia sahaja, maka dia adalah harta pusaka. Bila tuan-tuan meninggal dunia, ada harta yang datang, kena cek dulu. Harta tadi akadnya pusaka atau akadnya adalah hibah ataupun hadiah. Contoh tuan-tuan, yang berlaku dalam masyarakat kita. Saya sebut fenomena-fenomena yang berlaku dalam masyarakat kita. Antaranya apa tuan-tuan? Berkenaan dengan bila seorang itu meninggal dunia, biasanya orang tetamu yang datang, dia akan bagi sumbang pada ahli keluarga, betul? Sama ada dia sumbang melalui salam ataupun dia minta ahli keluarga letak satu mangkuk ataupun bekas dekat depan itu.
Tuan-tuan pernah jumpa? Nampak macam gaya, macam tak pernah jumpa tu. Kan letak satu mangkuk tu kan. Ada orang ada tempat yang dia akan letak beras kan di dalam tu. Ha, saya tak pernah nampak lah kalau dia letak nasi biryani dalam tu semua. Dia letak beras kosong gitu lah. Tuan-tuan, duit yang datang tadi. Ada jumpa orang tanya dengan saya, Ustaz, duit yang uang sumbang ni banyak ni. Ini harta pusaka ataupun tidak? Ha, sebab tu ceritanya kematian tadi, ini datang selepas mati. Bukan bagi pada arwah. Arwah tak hidup lah. Arwah meninggal dunia dah. Maka statusnya dia bukan harta pusaka. Namun, andai kata arwah ada rumah sewa, dia mati dah. Rumah tadi, rumah dia yang dia sewakan. Dan duit sewa tu katalah dia meninggal bulan 7, bulan 8 orang yang sewa, bayar sewa tak? Bayar. Dia datang di sini. Selepas dia meninggal dunia. Status duit rumah sewa tadi harta pusaka ataupun tidak? Ini harta pusaka. Sebab apa? Daripada sumber harta si mati tadi yang dia akan datang tiap-tiap bulan tadi. Maka ini adalah harta pusaka. Sebab itu apa harta yang datang selepas daripada kematian, maka dia perlu dinilai sama ada dia pusaka ataupun bukan harta, harta pusaka. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila seorang meninggal dunia ada 5 SOP yang saya nak sebutkan dengan tuan-tuan. Tak apa, mungkin kita tak ada guna buku rujukan. Saya ambil daripada beberapa kitab-kitab Arab dan juga kitab bahasa Melayu, antaranya Fiqhul Manhaji, dan juga ada beberapa kitab berkenaan dengan hukum faraid yang ditulis oleh Dr. Warwar Zuhairi. Tuan-tuan, 5 SOP. Meninggal saja yang pertama kena selesaikan dulu berkenaan dengan pengurusan jenazah. Kena selesaikan berkenaan dengan pengurusan jenazah. Maksudnya bila meninggal dunia, harta tu umpamanya dia beku, tuan-tuan. Maksudnya beku kena selesai 5 perkara ni dulu. Yang pertama, uruskan pengurusan jenazah si mati. Urusan pengurusan jenazah si mati perkara yang wajib sahaja. Ada berapa yang wajib? Yang wajib ada 4. Yang pertama, kalau nampak jenazah tuan-tuan, nak diapakan dulu? Mandi. Yang kedua, lepas mandi, kapan? Lepas kapan? Solat. Lepas solat, ke bumi. Itu sahaja. Ada sebut keduri, makan? Tak ada. Maka sebab itu menggunakan harta semati 4 poin ini sahaja. Okay? Yang kedua, hutang si mati dengan Allah. Maksud hutang si mati dengan Allah ni tuan-tuan, apa dia? Adalah berkenaan dengan tanggungjawab-tanggungjawab syar'i yang si mati belum laksanakan. Tanggungjawab syar'i ini apa? Sebagai contoh, dia belum buat haji lagi, maka dengan hartanya dibandar haji untuk dia. Dia belum zakat lagi, diselesaikan zakat bagi diri dia. Masa PKP, tuan-tuan, saya dapat satu telefon, WhatsApp. Jemaah dia tanya, dia kata, saya minta tolong kirakan pembahagian faraid untuk waris-waris arwah abang dia, termasuklah ditolak dulu bab zakat. Saya ingat saya dalam 4 tahun atau 4 atau 3 tahun zakat si mati ni, hampir RM500,000. Zakat tak banyak, tuan-tuan, 2.5% sahaja. Maka ada zakat yang tertunggak. Waris kena alert, kena peka. Sebab tu nanti kita masuk wasiat. Wasiat yang wajib untuk kita buat, kita tahu ada tunggakan zakat kita 4 tahun lepas. Maka dalam wasiat kita kena tulis. Ini wajib wasiat kita tulis. Sebab apa? Kita ada hutang tanggungjawab syar'i dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, hutang si mati dengan manusia. Tuan-tuan, apa sahaja yang si mati yang hutang dengan manusia termasuk. Contoh tuan-tuan, isu yang agak sensitif, bila mana ketika mana buat pinjaman beli rumah, dia guna nama bersama. Nah, ini hari itu satu syariah yang sebut. Contoh tuan-tuan, beli rumah buat loan. Saya baru ni dapat satu kes di Sainteng. Rumah beli nama isteri RM180,000 seingat saya. Suami buat loan juga RM180,000. Tapi tujuannya untuk apa? Buat renovation. Kalau tadi tuan-tuan, maksudnya kita lihat suami RM180,000, isteri RM180,000. Kemudian apa perkara yang berlaku tuan-tuan muslimin muslimat? Andai kata berlaku perceraian ataupun kematian, macam mana status rumah ni tadi? Kalau kita tengok pada dokumentasi nama isteri, sebab apa? Beli rumah atas nama isteri. Suami buat loan tapi atas sebab renovation. Ini satu kan. Kalau daripada satu sudut yang lain, buat loan bersama, bayar sama-sama,
Adakah bila meninggal sahaja suami sebagai contoh, automatik rumah akan jadi milik isteri? Belum tentu. Sebab apa? Sebab dia ada loan bersama. Umpamanya separuh sebelah lain, sebelah lain. Adakah tiba-tiba kita nak terbina buat satu dinding dekat tengah-tengah ni? Yang dapat bahagian bilik tidur dapat tangga-tangga. Contoh. Maka ini perkara yang perlu kita perhatikan. Hutang. Tuan-tuan, hari ini ada MRTA, MRTT dan sebagainya. Ini akad yang tuan-tuan buat sendirilah dalam urusan tadi. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, yang keempat wasiat yang kita nak sebut malam ni panjang sikit adalah berkenaan dengan wasiat. Tuan-tuan, wasiat, saya terus tulis Wasiat yang paling maksimal kadarnya berapa? 1/3. Kita tak selalu jumpa, jadi saya ringkaskan, saya terus ambil benda yang penting-penting. Ini kadar paling maksimal. Ini bahasa matematik tu kan? Saya rasa faham kot, dah biasa jumpa kan? Lebih banyak kan? Paling maksimal 1/3. Jadi bila 1/3 bermaksud 1/3 1/3 1/3. Ini maksudnya bila kita sebut tentang wasiat. Jadi di sini adalah wasiat. Status kedua lagi ni apa dia? Ini adalah pembahagian faraid pada siapa? Waris. Ini cerita dia. Sebagai contoh, saya beri contoh yang mudah kira. Ali meninggal dunia. Minta maaf tuan-tuan, kelas faraid memang Ali je yang mati. Tak ada nama lain. Dia ada harta berapa? RM900,000. 1/3 berapa? RM300,000. Ini teknikal kira dia. Yang boleh buat wasiat berapa? 1/3 sahaja. Lebihan itu di mana? Ini pembahagian faraid kepada siapa? Ahli waris. Tuan-tuan, kena faham beberapa syarat berkenaan dengan wasiat. Apa ni wasiat? Tak boleh lebih daripada 1/3. Ini wasiat. Ini saya kira, saya rasa tuan-tuan tak nampak berat sangat. Satu lagi perkara yang agak berat pada masyarakat kita, apa dia? Tak boleh bagi pada siapa? Ahli waris. Bila sebut tak boleh bagi pada ahli waris, bila sebut tak boleh bagi pada ahli waris, bukan diberikan pada ahli waris. Walaupun kalau tuan-tuan lihat nanti pada surah Al-Baqarah ayat 180 menyebutkan wasiat diberi pada ibu bapa dan juga kaum keluarga. Tapi buku ini telah dimansuhkan dengan ayat-ayat faraid dalam surah An-Nisa. Ada ayat 11, ayat 12, ayat 7. Maksud mansuh ni maksud macam mana tuan-tuan? Katalah kita ada SOP, sekian. SOP ni dimansuhkan dengan ada SOP yang baru. Maksudnya itu. Dalam ilmu ulumul Quran ada cerita tentang nasakh wal mansukh. Jadi hukum asal ini dimansuhkan dengan datang ayat-ayat berkenaan dengan faraid. Tuan-tuan, yang ini tuan-tuan kena jelas sikit. Sebab saya ada satu jemaah dalam kuliah faraid saya, dia kata, "Ustaz, saya bekerja dekat sebuah sebuah agensi, saya sebagai biro bantuan guaman." Dia sebagai biro bantuan guaman. Dan di situ tuan-tuan muslimin muslimat, dia kata apa? Daripada segi dokumentasi, yang nombor dua ini memang banyak orang kita buat, masyarakat kita buat. Wasiat dia bagi pada ahli waris. Siapa yang dimaksudkan ahli waris? Tuan-tuan, ahli waris lelaki ada 15, perempuan ada 10, total 25 orang.
Ini ahli waris, senarai ahli waris. Tetapi ahli waris yang utama ada berapa? Ada 5 orang. Tuan-tuan perhatikan ahli waris yang utama. Saya sebutkan satu persatu. Ahli waris yang utama ada 5 orang, tuan-tuan. Yang pertama, suami atau isteri. Sebab apa saya sebut atau? Kalau suami meninggal, yang pertama siapa? Isteri atau isteri-isteri. Saya pernah jemaah datang dari saya, tengah-tengah bincang nak urus harta pusaka suami ni, tiba-tiba ada seorang perempuan datang, dia kata dia isteri nombor 3 arwah. Bila sebut isteri nombor 3 arwah, bukan terkejut sebab nombor 3, duk fikir mana nombor 2 tak datang-datang. Maksudnya sebab itu yang pertama, kalau suami meninggal, isteri atau isteri-isteri. Kalau isteri meninggal, suami. Yang kedua siapa? Anak lelaki. Yang ketiga siapa? Anak perempuan. Yang keempat siapa? Ibu. Yang kelima siapa? Bapa. Tuan-tuan, tolong tandakan dekat nama anak lelaki. Letaklah tanda bintang dekat nama anak lelaki dengan siapa? Dengan bapa. Kalau bahasa yang saya selalu guna dalam kuliah faraid ini, tuan-tuan, dua nama ini adalah kuasa veto, kuasa besar dalam bab pengurusan ilmu pusaka, iaitu faraid. Tuan-tuan, contoh. Okey, tuan-tuan tengok begini. Nama-nama tadi yang kita dah sebutkan kan? 1 sampai 5. Biasanya si ayah akan sebut macam mana? Nanti kalau aku meninggal dunia, rumah ni untuk adik kau yang bungsu. Wasiat tak? Bila ayah meninggal dunia, untuk adik yang bungsu. Adik yang bungsu tu anak dia tak? Anak dia. Bila anak dia ahli waris tak? Ahli waris. Ahli waris utama tak? Ahli waris utama. Boleh tak buat wasiat? Tapi ini yang sering berlaku dalam masyarakat kita. Diberi pula kepada ahli waris. Kalau ikut daripada segi hukum, wasiat itu tak sah. Kecuali dia ada pembahasan nanti. Ini yang biasa kita buat. Ini yang biasa masyarakat kita buat. Sebab apa? Nak bagi pada ahli waris tadi. Kalau ayah meninggal dunia, yang ni untuk abang sulung, ini untuk abang nombor 2, ini yang nombor 3, ini nombor 4, yang ujung sekali nombor 5. Katalah tanah 1, 1, 1, 1, 1. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, maka bila bagi pada ahli waris, dia tak boleh dalam bab berkenaan dengan wasiat, melainkan mendapat persetujuan daripada ahli waris, ahli waris yang lain. Contoh tuan-tuan, kita ambil dari segi nilai duit lah, RM300,000 ni. Katalah si mati ada semua waris 5 orang ni tadi. Dia bagi pula RM300,000 ni pada siapa? Isteri. Yang meninggal suami, Ali. Maka nak kena tanya, anak lelaki semua setuju nak bagi pada mak dia? Anak perempuan semua setuju ke nak bagi pada mak dia? Bapak si mati setuju ke nak bagi pada menantu? Ibu si mati setuju ke nak bagi pada menantu? Sebab apa? Status di sini memang tak boleh diberikan pada ahli waris. Andai kata Ali meninggal dunia, dia bagi pada jiran sebelahnya yang RM300,000 ni, 1/3. Boleh tak tuan-tuan? Dia bagi pada jiran sebelah. Dekat sini kena siasat dulu tuan-tuan. Dalam bab faraid ni kena siasat. Sebab mungkin sebelah, jiran sebelah tu mak ni. Kan ada orang duduk jiran sebelah, mak dia duduk sebelah. Jadi bila status ibu dia ahli waris lah. Ahli waris. Bila ahli waris boleh tak diberikan bahagian wasiat ini? Maka tak boleh. Dia tuan-tuan, ada yang ahli waris tetapi dia boleh menerima wasiat. Ini saya sebut ni 5 ahli waris utama kan. Tapi ada ramai lagi tak? Ada 20 orang lagi. Saya buat contoh begini. Ali ada anak nama Abu. Abu ada anak nama Ahmad. Ahmad dengan Ali ni siapa? Cucu. Betul? Setelah cucu. Tuan-tuan nampak macam takut nak jawab tu. Cucu-cucu kot dia kot. Macam lain pun nak gambar aja. Betul cucu lah. Ali ada anak nama Abu. Abu ni anak dia nama Ahmad. Jadi Ahmad setelah dia siapa? Cucu. Kalau dalam istilah faraid, dia panggil apa? Anak lelaki kepada anak lelaki. Dia tak bagi cucu.
Tapi dia akan sebut anak lelaki kepada anak lelaki. Jadi Ahmad ni, dia tetap senarai waris kepada Ali. Dia ada masuk ni dalam 15 ni. Tapi bila mana Ali meninggal, Abu masih ada. Ahmad ni dapat tak waris? Dapat tak harta? Tak dapat, sebab apa? Masih ada bapa dia. Jadi boleh tak Ahmad dapat harta Ali? Boleh, melalui wasiat. Sebab apa namanya melalui wasiat? Memberikan harta kepada ahli waris yang tak menerima pusaka. Abu terima pusaka tak? Terima. Ahmad terima pusaka tak? Tak. Sebab apa? Sebab dia telah terhijab. Dia ada istilah yang dipanggil sebagai hijab dengan mahjub. Ahmad terhijab oleh siapa? Siapa yang menjadi penghalang? Abu. Memang penghalang secara haram terus. Memang tak dapat pusaka. Tapi kalau Ali sayang sangat dengan Ahmad, dia boleh tak bagi Ahmad harta? Boleh, melalui wasiat. Boleh jelas kan? Okey. Kemudian andai kata yang 300 ribu, saya patah balik dekat sana. Yang 300 ribu ni Ali bagi pada isteri dia. Ahli waris yang tadi ni semua sekali ada. Saya buat contoh tuan-tuan, anak lelaki setuju, anak perempuan setuju, ibu, bapa, ini tak setuju. Status wasiat 300 ribu tadi. Boleh tak katakan ibu dengan bapa ni, kurang, kan arwah punya tu biarlah dia nak bagi pada siapa pun. Ini wasiat arwah, kita kena tunaikan wasiat dia, kalau tak habis dia dalam kubur ni. Ini kan ayat-ayat orang-orang kita kan, ayat-ayat masyarakat kita, ayat yang berlaku dalam cerita, drama dan sebagainya. Kita kena tunaikan juga wasiat siapa? Wasiat si mati. Tuan-tuan perhatikan, andai kata ini tak setuju, boleh tak mereka tak setuju? Boleh. Sebab pun memang hak mereka, tak ada masalah. Cuma ceritanya bagaimana kalau dua setuju, dua tak setuju? Di sini perlu diperincikan. Dalam kitab Fiqhul Manhaji disebut di sini perlu diperincikan berapa bahagian mereka dalam faraid. Contoh anak lelaki, anak perempuan asobah, ibu 1/6, bapa 1/6. Kalau nak 300 ribu tadi ni, berapa bahagiannya diambil pada mereka dan baki ini diserahkan pada isteri. Itu sahaja. Maksudnya dia akan diperincikan dengan lebih terperinci kalau ada ahli waris yang tidak bersetuju. Dan andai kata bila mana si mati ahli buat wasiat 450 ribu, sedangkan hartanya hanya ada 900 ribu, had yang boleh buat wasiat berapa? 300 ribu. Lebih lah. Lebih berapa ribu? 150 ribu. Tuan-tuan, status yang lebih ni mana dapat 150 ribu, sedangkan yang boleh 300 ribu je. Mudah fahamnya, dia akan ambil bahagian siapa? Ahli waris. Faham tuan-tuan? Boleh tak saya buat sekali ni kan? 300 300 300. Jadi jumlahnya 900. Kalau dah 450, maksudnya ni 300 selesai dah. Dia ada tambahan 150 betul? Ambil kat mana? Ambil kat sini. Jadi bab pusaka faraid untuk ahli waris sebenarnya 600 ribu betul? Tapi dah ambil lebihan 150 ribu, tinggal berapa? 450. Jadi dah mengurangkan bahagian siapa? Ahli waris. Bila mengurangkan bahagian ahli waris, sah tak wasiat 450 ribu ni? Melebihi daripada kadar yang telah ditetapkan, sah tak? Wasiat tidak sah, melainkan dapat persetujuan daripada siapa? Ahli waris. Ahli waris ini, ahli waris bersetuju, barulah 150 ribu ini digabungkan dengan 300 ribu jadi 450 ribu. Maka itulah cerita tentang wasiat. Bila zaman ada persoalan, ambillah wasiat. Saya dah ringkaskan yang paling ringkas itu.
30,000 maksudnya 30,000 kepada waris dia. Ya, sepatutnya itulah kaedah dia. Dia buat 450,000, ahli waris tak setuju. 150,000 ambil balik, 300,000 sahaja yang wasiat. Kalau ahli waris setuju yang 150,000 tadi, maka dia akan masukkan dalam buat wasiat. Bukan. Sebab apa? 5 orang tadi ini telah menghalang yang lain-lain daripada menerima pusaka. Saya buat contoh. Saya selalu buat contoh pintu tuan-tuan. Tuan-tuan tengok pintu ni kan. Ada berapa daun pintu ni? Ada 2 kan. Kalaulah tutup 2-2 daun pintu ni, orang boleh keluar masuk tak? Tak. Tapi kalau buka 1 daun pintu, orang boleh keluar masuk tak? Boleh. Okey. Istilah dalam faraid begini. Namanya dipanggil sebagai hijab dengan mahjub. Maksud hijab ni, orang kalau yang terhijab ni tuan-tuan nampak lah. Tak. Apa benda yang menghijab dia? Contoh, kalau saya macam ni, saya ambil saya punya kain hitam, saya nampak tuan-tuan, tapi bila terhijab maksudnya saya tak nampak, apa benda yang menutup saya? Kain ke? Okey. Dalam istilah faraid, ahli waris yang 25 ini adalah semua senarai yang berhak menjadi ahli waris. Namun ada ketikanya mereka itu akan terhalang terus daripada menerima pusaka, ataupun ada ketikanya terhalang sepenuhnya. Maksud terhalang terus macam mana? Sebab tu saya sebut dengan tuan-tuan tadi, tolong tanda bintang macam ni dekat nama siapa? Anak lelaki dengan ayah. Sebab apa? Inilah yang menjadi penghalang paling besar sekali daripada orang lain menerima pusaka. Ada anak lelaki, ada ayah, 5 ni je lah yang akan menerima pusaka. Tak ada orang lain. Tak ada ayah, ada anak lelaki, 5 ni je lah. Tak ada anak lelaki, ada ayah, 5 ini sahajalah. Sebab tu ayah dengan anak lelaki ni dua kuasa yang menghalang orang lain. Kalau tak ada dua-dua, baru masuk senarai waris yang ikut turutan, ikut ranking dia. Sebab tu bila ada salah satu daripada ni, perlu dapat persetujuan 5 sahaja. Saya buat contoh begini tuan-tuan. Orang paling risau bila mana dia kata dia tak ada anak lelaki. Sebelum ni saya boleh buat kes saya tuan-tuan. Sebelum saya cerita dengan dia, maaf, jangan risau, saya buat kes yang sama. Tapi alhamdulillah Rabu lepas tuan-tuan dapat anak lelaki seorang. Okey, dia cerita gini. Katalah dia tinggalkan isteri, anak perempuan, ibu, contoh. Ada anak lelaki tak? Tak ada. Ada bapa tak? Tak ada. Akan masuk senarai ahli waris. Katalah yang tinggal lagi ya. Baru masuk lain. Adik, beradik, lelaki, seibu, sebapa. Adik, beradik, perempuan, seibu, sebapa. Tuan-tuan, ini semua kena tahu. Seibu, sebapa. Ada ketikanya seibu. Ada ketikanya sebapa. Ada ketikanya tuan-tuan tambah irmanik. AL, anak lelaki kepada adik beradik perempuan seibu sebapa. Ini istilah-istilah faraid lah, okay? Tapi saya tak nak cerita dulu yang panjang-panjang ni. Saya ambil yang ini dulu. Bila dalam keadaan macam ni tuan-tuan, maksudnya tak ada yang menghalang adik beradik lelaki seibu sebapa, adik beradik perempuan seibu sebapa untuk mewarisi harta kepada adik. Tak ada orang yang menghalang, tak ada yang menghijab langsung. Bila ada seorang je, anak lelaki seorang, ini automatik terhijab. Memang automatik terhijab, tak boleh mewarisi apa-apa daripada Ali. Ali tak ada membuka ruang pada individu dua ni tadi. Ini maksudnya. Ini hijab secara terus, tak ada ruang-ruang lah. Tak ada sikit-sikit lah. Dia hijab secara yang disebut hijab Hirman, bukan hijab Nuqsan. Kalau hijab Hirman, secara Hirman haram terus dia mewarisi harta pusaka. Kalau dimasukkan dengan hijab Nuqsan, maksudnya dia terhijab sikit je. Maksudnya pintu ni buka separuh je, masih lagi boleh keluar kan. Pintu ni buka satu je. Maksudnya macam mana, contoh. Ali meninggal dunia, ada meninggalkan isteri, satu. Ada anak tak? Tak ada. Maka isteri dapat 1/4.
Okey. Katalah meninggalkan isteri, Andi meninggalkan isteri, isteri dapat satu perempuan, ada anak perempuan. Daripada satu perempuan dia akan jadi 1/8. Sebab anak ini menghalang isteri, ibu dia, daripada dapat 1/4 kepada 1/8. Tuan-tuan, antara 1/4 dengan 1/8 mana lagi besar? 1/4. Alhamdulillah, okey lah. Sebab saya pernah tanya jemaah, mana lagi besar? 1/8 besar? Sebab 8 besar, sama lah tu jawapan. Kata 8 lagi besar daripada 4. Okay, boleh faham tak? Ini namanya hijab, tapi dia hijab sepenuhnya. Kalau macam tadi, adik-beradik tadi, dia terhijab penuh. Bila mana ada anak lelaki. Saya buat contoh lagi tuan-tuan. Katalah anak perempuan, dia seorang 1/2. 1/2. Dia ada seorang je. Tapi Andi ada anak lelaki. Automatik dia tak dapat 1/2. Dia terus dipanggil sebagai asrobah ma'al rayah. Dia akan kongsi bersama dengan anak lelaki baki daripada harta yang dia tinggalkan setelah dibagi pada isteri. Dengan kadar nisbah 2:1. Ha, ini panjang sikit lah. 2:1 maksudnya apa? 2/1. Maksudnya kalaulah anak lelaki dapat 5,000. Anak perempuan? 2.5. 2.5. Itu maksudnya. Okey, boleh? Mohon maaf. Saya ada adik, dia perempuan meninggal. Okey. Suaminya apa ni, anaknya 3 orang, tapi anak masih kecil. Dan arwahnya ada rumah sewa. Suami meninggal? Tak, isteri, isteri. Adiknya, adik saya dia perempuan. Oh, yang meninggal isteri lah. Isteri, ya. Okay, meninggal isteri. Okay. Ada anak. Anak 3 orang, 2 lelaki. Suami. Okay. Anak 2 lelaki. Satu perempuan. Satu perempuan. Okay. Ada menikah rumah sewa. Okey. Dan rumah sewa tu masih ada menyewa dan dapat duit setiap bulan. Okey. Macam mana duit tu nak dialihkan? Adakah suami tu boleh dengan suami tu, sebab suami tu jaga anaknya, anaknya kecil lagi, masih bersekolah. Ya. Yeah. So duit tu macam mana kita nak urus sebenarnya? Okey. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila menikah dunia, harta ada dua keadaan. Yang pertama, harta aneh. Yang kedua, harta tak aneh. Bila harta ada, ini harta yang boleh beralih. Maksudnya contoh kereta, duit, pakaian dan sebagainya. Kalau harta tak ada, contoh maksudnya apa? Rumah. Bila rumah ni tuan-tuan, contoh rumah nama isteri ke, milik bersama ke, macam mana? Pusaka. Maksudnya memang confirm milik isteri seorang kan? Tak masalah je. Apa nama? Rumah tu pusaka dulu. Itu yang penting. Bila rumah pusaka dan dimilik, memang milik isteri lah. Di, nama nama dinamakan sebagai dia punya lah maksudnya. Maksudnya memang confirm rumah ni walaupun rumah pusaka, tapi memang isteri tu punya. Ya, isteri punya. Cuma tak ada kait dengan adik-adik yang lain. Okey. Maksudnya dah di, orang kata apa, dah dibahagi-bahagikan lah pusaka ni. Okey. Maksudnya memang saya lah milik isteri lah ni. Okey. Bila milik isteri tuan-tuan, walaupun anak ni tadi dia bawah umur. Bawah umur tuan-tuan, walaupun anak tu lahir baru 1 hari ni kan bapa dia. Okey, maka dia tetap ada hak isteri. Cumanya dalam kita punya sistem, sistem pengurusan pusaka dekat Malaysia ni, anak tadi ni maksudnya dia tak ada kelayakan untuk mengurus. Jadi yang mengurus siapa? Suami. Jadi duit tadi ni tuan-tuan, hakikatnya katalah bulan-bulan dapat 500. Contoh. Maka kalau ikutkan 500 ni kena bagilah kepada 3 orang ni. Jadi suami boleh tak gunakan bahagian anak ni untuk membesarkan dia? Boleh. Tapi dalam waktu yang sama, suami ni memang tanggungjawab dia untuk besarkan anak. Cuma bahagian dia, bahagian anak tetap ada pada rumah dia tadi. Sama juga saya upgrade sikit soalan tadi. Ada satu bidang tanah. Okey, yang mati siapa? Ali. Ali mati ada anak. Anak semua sama-sama ni tuan-tuan. Ni ceritanya anak ni umur 50. Anak ni umur 40. Anak ni umur 35. Ini semua dah bekerja tadi. Bila Ali mati, tanah ni, katalah Ali mati tahun 2007. Dah lama belum? 13 tahun. Tanah ni tak bertukar nama lagi.
masih belum buat pembahagian pusaka lagi. Katalah hasil daripada tanam ni bulan-bulan 3,000 contoh. Macam mana nak buat pembahagian dia? Maka kena tengok buat bagian faraid lah. Bagi kan berapa bahagian aku, berapa bahagian anak ni, berapa bahagian anak ni. Boleh jelas tak maksud dia? Income yang datang tiap-tiap bulan itu maka dibahagikan ikut kaedah faraid. Boleh jelas kan? Wallahu a'lam. Ya, saya. Itu ceritanya ada harta. Ya. Kalau tak ada harta, cerita tak ada harta, tak ada apa nak dibuat lah. Tak ada apa nak. Sebab tu wasiat ni boleh jadi hukumnya adalah makro. Kita buat wasiat bila kita seorang yang tak ada harta dan ahli waris kita lebih memerlukan harta kita. Maksudnya katalah kita ada harta tapi tak banyak, maka waktu tu makro untuk kita buat wasiat. Sebab apa? Lebih utama kita tinggalkan untuk ahli waris kita berbanding dengan kita buat wasiat. Wallahualam. Ustaz, kelas. Ya. Asobah dengan Ashabul Furud tu dalam 5 tahun lah. Okey, begini. Asobah dengan Ashabul Furud. Kalau Asobah tu maksudnya baki, Ashabul Furud ini maksudnya adalah orang-orang yang wajib menerima pusaka. Saya patah tu kan? Allah Furud. Kaedah warisnya ada dua. Ni Ashabul Furud, jadi Asobah. Walaupun ada satu lagi istilah yang dipanggil sebagai Zawil Arham. Zawil Arham ni maksudnya mudah faham, dia melalui satu rahim, ya, maksudnya rahim wanita lah. Okay. Tapi perbahasan itu biasanya jarang ada. Sebab apa? Sebab dia memang jauh sangat nak menerima pusaka. Contoh macam mana? Ali ada anak nama siapa baru? Aminah. Aminah ada anak nama Siti. Siti ni kedudukan dia adalah Zawil Arham. Dia tak masuk langsung dalam pembahagian pusaka. Sebab apa? Dia melalui susur jalur daripada Aminah. Dia berbeza dengan Ahmad. Dia dua-dua sama status dia. Siti cucu, Ahmad pun cucu. Cuma saluran dia yang ni perempuan, yang ini adalah lelaki. Bila tadi berkenaan dengan Ashabul Furud, Ashabul Furud ni kaitan pembahagian dia yang 6. 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Ini Ashabul Furud. Dia ada sifir tetap dah. Kalau Asobah, Asobah pun ada 3. Tetapi Asobah ni ceritanya Asobah pun dah faham apa dia? Baki. Dan kedua-dua ni tadi dah memang ada di 25 orang ni. Dua-dua tadi dah memang ada dalam 25 orang. Wallahualam. Sebab tu ada sahabat tanya bila mana saya orang rumah bawa bersalin itu. Tadi yang tanya Ustaz Hakim, kata Ustaz, dapat anak lelaki perempuan. Kalau kawan-kawan yang perasan, tuan-tuan, sebenarnya saya dah bagi tahu jantina lah. Tapi kawan-kawan yang tak perasan, dia tak perasan. Saya bagi tahu jantina tapi dalam istilah faraid. Memang jangan-jangan orang nak perasan. Saya tulis kat situ baby apa? Baby Asobah bin Nafsi. Asobah bin Nafsi ni maksudnya dia dapat Asobah dengan diri dia sendiri. Yang pertama siapa? Anak lelaki. Allah. Itu soalan lain. Satu lagi. Ya. Kadang-kadang kes macam tu kalau suami sampai ayah yang meninggal, siapa yang akan menguruskan harta tu? Dia pergi kepada sebelah pak saudara ayah ke ataupun kembali kepada sebelah sini? Okey. Dia begini. Bila tadi ni, pada rumah ni. Bila rumah ni, bila isteri dah meninggal, walaupun rumah ni pusaka isteri, bila dia dah meninggal, ini dah jadi milik mereka. Bila jadi milik mereka ni, suami pula meninggal. Yang menguruskan waris daripada sebelah suami. Yes. Tapi orang kita sensitif sikit, tuan-tuan.
Orang kita sensitif sama orang, dia memakan rumah sendiri, dia bukan rumah suami dia. Sedangkan bila isteri meninggal, selesai lah rumah dia bukan status isteri lagi. Dia akan jadi pada ahli waris sendiri. Tapi orang kita nampak sensitif, mak harta pusaka dekat situ lah. Bini asal daripada mana? Wallahualam. Saya tambah sikit tadi daripada soalan tu, kalau tak ada harta kan, ada satu jemaah saya, dia tanya Ustaz, kalau ni Ustaz cerita, si mati ada harta 900 ribu. Dia kata, cuba kita letak negatif Ustaz dekat depan tu. Dekat 900 ribu tu, kita letak sikit je, negatif kan sikit je. Sebab tu sebelum buat pembahagian harta, yang 5 SOP tadi, nombor 2, hutang si mati dengan Allah. Yang ketiga, hutang si mati dengan manusia. Kalau pun tuan-tuan katalah si mati ada harta ni, memang 900 ribu. Buat nombor 1, nombor 2, nombor 3, hampir. Tak ada baki lah, tak ada penyelesaian. Amin. Dah selesaikan hutang, dah selesai. Habis. Mana yang baik Ustaz? Ada harta ke tak ada harta? Dua-dua baik. Sebab dalam ada riwayat Nabi sebutkan bahawa adalah lebih baik kamu meninggalkan harta untuk ahli waris kamu daripada mereka itu meminta-minta. Nabi ada pesan dalam hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi datang menziarahi aku tak kala aku berada di Mekah. Cerita ni ada dalam satu hadis yang lain sebut pada ketika itu Sa'ad bin Abi Waqqas ni dalam keadaan sakit nak meninggal dunia. Dia tanya kalau buat wasiat semua sekali boleh tak? Nabi kata tak boleh. Kemudian dia kata kalau sebahagian yang satu pun boleh tak? Nabi kata tak boleh. Sa'ad bin Abi Waqqas kata 1/3. Nabi kata ya, 1/3. 1/3 pun banyak. Dan lebih baik kamu tinggalkan waris kamu dalam keadaan mereka ada harta daripada mereka meminta-minta. Soalan yang saya upgrade sikit daripada seorang jemaah, dia kata, saya tak nak tinggalkan harta ni sebab apa, nanti anak-anak saya bergaduh. Bila sebelum saya meninggal dunia ni, saya nak jual semua harta saya. Dia macam confirm, dia jual dia besok tinggal. Katalah dia jual semua, dia dah bagi semua orang, besok tak meninggal-ninggal, dia pula yang pening, mana pula cek duit nak makan. Contoh. Sebab itu tuan-tuan, sesuatu hukum yang Allah turunkan, maka pasti ada hikmah yang besar di situ. Wallahualam. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini ada manfaat, perkara-perkara yang boleh kita ambil dan insyaAllah digunakan dalam kehidupan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.